Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya sekarang berada di depan Masjidil Haram, tepatnya di pelataran terasnya Masjidil Haram. Ini suasana habis bubaran sholat Isya. Masya Allah, tabarakallah. Masjidil Haram ini semakin malam semakin penuh, dipadati sama para jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di malam hari, karena umroh di malam hari nggak terlalu panas seperti siang. Jadi para jemaah itu kebanyakan melaksanakan ibadah umrohnya itu pada malam hari. Dan ini tepatnya berada di depan pintu Bab Malik Abdul Aziz untuk masuk ke pintu Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Dan di depan saya ini ada pagar besi ya. Ini sebagai pembatas sholat antara laki-laki dan perempuan, karena ini posisinya berada di terasnya Masjidil Haram. Masya Allah, ini jemaah semakin padat pada datangan. Apalagi ini di habis sholat Isya ini, banyak antara para jemaah yang datang dari berbagai negara untuk melaksanakan ibadah umroh di malam hari. Seperti Anda lihat di depan kamera saya ini, jutaan jemaah ya, karena yang akan masuk ke Masjidil Haram dan juga ada yang keluar dari Masjidil Haram. Kelihatannya sangat padat sekali. Namun di situ ada para petugas untuk mengatur keluar masuknya para jemaah. Demikian teman-teman, saya mengabarkan dari depan Masjidil Haram, suasana habis sholat Isya di Masjidil Haram Mekah Mukarram. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Saya Julian, teknisi Mekah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.